selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Padang, Sumatera Barat. Pada kali ini saya akan melakukan trip terakhir di Pulau Sumatera untuk balik ke Jawa, tepatnya ke Jakarta. Naik bus Family Raya Ceria dengan kelas eksekutif seat 40. Nah, alasan saya naik Family ya karena penasaran sih gimana rasanya naik bus Family yang sering riwi-riwi di channel YouTube-nya orang-orang lah. Jadi saya daripada penasaran, mending saya mencobanya dari Padang ke Jakarta ini. Nah, seperti apa sensasi dan armada yang akan saya naiki nanti? Saksikan terus videonya sampai selesai. Nah, seperti ini ya suasana loket Family Raya Ceria Kota Padang pada pagi ini. Ini lumayan lengang, tapi itu udah ada beberapa penumpang yang udah menunggu bus datang untuk menuju ke arah Jawa. Dan ini tampak dua bus yang terparkir, tapi nggak jalan pada hari ini. Ini ada Setra lama, tapi lampu diganti Legacy model paling awal lah ini. Terus di belakang itu ada Family Raya juga, warna merah, berbodi asli Legacy yang lama, yang selendangnya ngadep ke depan itu. Dan ini dia banner agennya. Mungkin bagi kalian yang ingin pesan tiket dari Padang ke Jawa, bisa hubungi nomor itu yang warna kuning. Ada dua nomor ya, tapi sama-sama belakangnya 30. Ini ada jam berangkatnya sudah jelas. Ada jam 2 via Prabumulih sama jam 10 via tengah. Ini alamatnya sudah lengkap. Untuk letaknya sih ini ya di pinggir bypass Kota Padang. Oke, ini dia teman-teman bentuk tiket dari PO Family Raya Ceria. Tiketnya ini tiket kertas, tapi coraknya sih lumayan ya, cukup bagus, bisa buat koleksi lah. Ini informasinya sekilas, ini atas nama saya sendiri dari Padang tujuan Jakarta. Tanggal keberangkatan sekarang tanggal 31 ya. Sekarang berarti trip ke 11 hari selama ke Sumatera ini. Untuk nomor tempat duduk ini saya dapat nomor 5 ya, karena ini pesannya agak mepet sama hari H, jadi nggak dapat di depan. Tapi nggak apa-apa kok, nanti bisa maju ke depan sampingnya kernet. Ini jam berangkat di sini jam 10:30. Perkiraan sampai Jakarta mungkin Selasa sore, jadi lumayan lah, nggak terlalu lama di jalan. Ini nomor HP agen atau loketnya ini kayak gini. Nah, untuk armadanya belum datang ya, masih nunggu dari Lubuk Basung, karena jatah armada yang saya naiki nanti bukan dari sini. Ini cuma transit aja kalau ke sini. Namanya siapa namanya, Mas? Namanya Putra. Putra ya. Putra. Ini mau tanya sekilas ini untuk armadanya dari mana ini berangkatnya ini, Mas? Start awalnya ini. Dari Lubuk Basung. Lubuk Basung ya. Kira-kira nyampe Jakarta jam berapa kira-kira? Jalanan sore. Sore, Selasa sore gitu ya. Ya, ini Mas Putra ya, kalau mau pesan tiket Family bisa ke sini ya. Nah, ini dia bisnya udah datang ya. Ini berbodi Travego dari New Armada bermesin Mercy OH1521 alias cooler. Ini datang hampir pukul 11 siang ini. Ini langsung aja kita naik ke dalam ya, sambil naruh tas. Buang lagi lo mau batalan, buang lo. Hari nak makan lo. Tidak boleh.
Bawa makan ya kare. Ini kau yang apa kau? Ada yang bete. Eh, sampai aja.
saja ini. Mana ya, Bang? Udah. Baik boleh. Iya. Sama-sama,
Oke, ini berhenti di SPBU Lepas Solo untuk antri isi solar. Dan dikarenakan kelangkaan bahan bakar terutama solar di daerah Sumbar ini, jadi antrinya banyak di sini. Ini antri ini banyak. Beludak kayak di Mungurasi kalau lebaran. Tuh, kewame itu. BBM langka di Sumbar ya kayak gini ya. Ini katanya sih udah 4 bulan langka minyak atau solar di sini. Ini lama berarti, mungkin setengah jam lebih di sini.